Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga memberikan komen anda untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Selamat pagi, kita teruskan berita terkini. Kali ini berita seram. Wanita 85 tahun yang telah diisytihar mati akibat COVID-19 tiba-tiba kembali dan mengetuk pintu rumah. Seorang wanita yang berusia 85 tahun yang sebelum ini telah dikatakan sudah meninggal dunia akibat COVID-19 mengejutkan seluruh ahli keluarga dan sanak saudaranya apabila dia kembali semula ke rumah jagaan orang tua yang didiaminya, lapor daripada Reuters. Kabar itu sangat tidak disangka memandangkan seluruh ahli keluarga. Rogelia Blanco telah pun difahamkan bahwa wanita itu telah selamat dikebumikan. Mereka telah diberitahu pihak hospital bahwa wanita itu meninggal dunia akibat COVID-19 pada 13 Januari yang lalu dan dikebumikan pada keesokan harinya. Lapor daripada akhbar tempatan La Voz di Galicia, disebabkan protokol yang ditetapkan pemerintah, mereka semua tidak boleh menghadiri upacara pengebumian itu. Namun, semua salah paham itu terjadi akibat kesilapan pada daftar nama pesakit. Kekecehan tercetus apabila Rogelio yang sudah sihat kembali mengetuk pintu rumah jagaan warga emas di Zove di utara Spanyol yang juga menjadi tempat istirahat suaminya, Ramon Blanco. Ramon dilaporkan sangat teruja melihat istrinya kembali, mujur tanpa sebarang episod kejutan melampau yang menjejaskan kesehatan dirinya. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita lengkap, sila layari Info Rakyat. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.